Kembali lagi di Winners RC Toys. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang dibeli dari Shopee. Ini adalah truk Wina. Ini sebenarnya truk sampah sih di Wina. Ada dua, warna hijau sama warna kuning. Kalau warna hijau tuh truk sampah, kalau kuning kan konstruksi. Tapi kenapa saya memilih ini, karena ini udah 9 channel dengan harga yang sama dengan yang warna kuning yang masih 6 sen. Ini saya beli di harga 243.000. Langsung kita unboxing saja ya. Isinya seperti apa? Untuk link pembelian bisa cek di deskripsi ya. Oke, kita buka penutupnya di sini. Seperti ini wujudnya. Ini truknya cukup besar ya. Truk bak cukup besar baknya. Ini ada skalanya 1:8, terus 9 channel. Ada lampu, terus damnya bisa di naik turunkan. Terus ada demo juga di sini, fitur demo. Frekuensinya juga udah 2,4 GHz, jadi nggak ada gangguan kalau misalnya dimainkan bersamaan, secara bersamaan. Terus dari sini seperti ini ya, depannya, belakangnya seperti ini, belakang, samping ya, ini bisa bergerak ke segala arah. Terus untuk baknya bisa naik turun, naik turunkan. Untuk ya, speaker seperti ini. Baterai 37 volt. Terus di remote nya baterai AA 2 buah. Kemudian sudah, itu aja ya. Mari kita buka isinya. Ya, kita coba buka isinya. Siapa? Lengkapannya apa aja di sini? Dari Wina. Ini remote satu. Remote-nya cukup enteng ya. Tapi kayak secara fungsional ini banyak kok. Daripada yang 9 channel ini sudah 9. Daripada yang 6 channel ini sudah 9 channel. Kita buka truknya di sini. Oh, di sini empat ada baterai. Kita buka dulu baterainya. Baterainya 3,7 volt. 5 500 ampere ya. 500 mAh. Terus ini charger, kabel charge. Saya ambil topnya, saya copot ini dari sini, kita pasang lagi. Untuk truknya itu sangat realistis sekali ya, sangat nyata sekali. Depannya mirip Mercy, truk Mercy. Terus samping Wina, banyak karet, bagus, sudah bagus. Belakangnya ini dump truck-nya. Terus lampu belakang ini nggak bisa ya,
samping, yang bisa tuh lampu depan, yang lampu ini nih, bisa nyala lampunya. Terus ini tempat sopir, bisa jadi bisa masukkan nggak, jadi nggak pakai kaca hitam, tembus dari sini. Terus ada sirine di sini ya, kita coba masukin baterainya. Oh iya, untuk info ini truknya sangat berat sekali ya. Udah gak kayak mainan, udah kayak realistis, tapi dengan harga yang murah. Kita on kan, ini sudah on. Terus isi baterai. Jalankan, mari saklarnya kita nyalain, saklar remote maju mundur maju kiri kiri kanan kiri maju. Terus ini kita fungsi-fungsi dari ini. Ini up buat angkat gak truknya. Terus ini tombol lampu, lampunya mati, lampu hidup. Terus ini up and down bar. Ini lampu ya, lampu nyala dan mati. Nah, ini kalau ini untuk tombol demo. Oh ya, untuk lampu depan tuh nyala apabila kita gerakin maju ya. Kalau nggak kita gerakin maju, dia otomatis berhenti mati. Nah, cukup sekian unboxing kali ini. Nantikan unboxing berikutnya di channel Winness RC Toys. Sampai jumpa lagi.